Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyoroti pembagian bantuan sosial yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada masa kampanye pemilu 2024. Hal ini ia tanyakan kepada 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipanggil ke sidang lanjutan sengketa Pilpres pada Jumat 5 April 2024. Secara khusus, Arief bertanya pendapat Menteri Sosial Tri Risma Hari ini terkait hal itu. Arief mengatakan apa yang dilakukan Jokowi dikaitkan dengan lini masa tahapan kampanye 2024. Hal ini berpotensi menimbulkan prasangka soal keberpihakan kepala negara. Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana, Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon 2. Presiden keliling ke berbagai daerah, melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye, sehingga menimbulkan sakwah sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah, itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu? Sebelumnya, ia juga menilai Pilpres 2024 menjadi Pilpres paling hiruk-pikuk sepanjang 3 kali ia menangani sengketa Pilpres di MK sejak 2014. Sebab pemilihan Presiden 2024 diikuti beberapa hal yang sangat spesifik yang sangat berbeda dengan Pilpres 2014-2019. Menurut Arief, Mahkamah Konstitusi merasa penting memanggil Jokowi sebab yang menjadi perhatian utama dan didalilkan pemohon adalah cawe-cawenya kepala negara, namun pemanggilannya itu dianggap tidak elok. Arief mengatakan Jokowi merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Seandainya Jokowi hanya berstatus kepala pemerintahan, MK akan memanggil Jokowi. Namun karena Jokowi juga berstatus kepala negara, maka harus dijunjung oleh semua pemangku kepentingan. Sehingga, lanjut Arief, MK hanya memanggil pembantu presiden yang berkaitan dengan dalil pemohon.